yang teramat sangat. Ya. Tentang kewujudan jirat Cina Nirwana yang dibina di tengah-tengah perkampungan orang Melayu. Ya. Kami penduduk kampung yang hadir ni dan sebahagian besarnya yang tidak dapat hadir bersama kita membantah sekeras-kerasnya. Kami membantah bukan jirat Cina tu tetapi penempatan. Kami tahu mungkin itu satu keperluan mereka. Tetapi penempatan itu yang kami bantah sekarang ni yang tidak sesuai kepada kami masyarakat orang-orang Melayu yang beragama Islam. Ya. Ia ada di tengah-tengah, ya. Di sebelah selatan kampung Bukit Kapar dan Bukit Kapar Tambahan. Di sebelah utara kampung Bukit Kerayong 1 dan 2. Di sebelah timur kampung Bukit Ceraka. Betul. Dan Felda Bukit Ceraka. Betul. Dan di sebelah utara Bandar Puncak Alam. Betul. 2 Pasar 3 Shah Alam 2 dan banyak lagi. Betul. Jadi itu sebabnya kami melahirkan rasa kecewanya. Kenapa ia diluluskan di dalam kawasan kami? Betul. Dan tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada hari ini tidak perlu bimbang. Kerana kehadiran kita hari ini, bantahan kita, perhimpunan kita telah diluluskan permit oleh IPR. Yeah. Dan saya ucapkan terima kasih di atas keprihatinan pihak PDRM Sungai Buloh yang telah memberikan. Dan yang kami pun bukan untuk nak buat kerosakan. Ya. Kami hanya nak melahirkan rasa kecewa tu supaya pandanglah kami. Pandanglah kami di setiap sudut kawasan ni, orang-orang Melayu yang berada di tepi-tepi jirat yang akan dibina ni, supaya ada rasa simpati kepada orang-orang yang berkenaan supaya dapat membatalkan projek ini. Kampung Felda dan sekelilingnya adalah semua adalah orang Melayu, orang Islam. Jadi rasa tidak sesuai sangat kubur Cina dibina di sini. Dan rasanya banyak tempat lain lagi yang boleh dibina. Tapi kalau tempat ini dibina, rasanya kita faham, kita setuju ya, bahawa sebenarnya memang sangat-sangat tidak sesuai. Jadi kita tak setuju bukan oleh kerana kubur Cina itu dibina. Boleh dibina tapi bukan di sinilah, ya, bukan di sini. Tempat lain ada banyak lagi. Jadi kita hari ini sepakat, saya mewakili sempat-sempat yang ada pada hari ini, mewakili semua penduduk kampung di kapal membantah sekeras-kerasnya pembinaan jirat Cina atau kebun Cina di kawasan penempatan orang Melayu. Yang kecil ke yang besar, tolong highlight benda ni. Jangan baling batu selit apa? Baling batu sembunyi tangan. Gunting dalam tempat lain. Depan kita dia kata baik. Oh, saya tak tahu. Saya tak tahu. Belakang kita, wah, apa yang dia buat? So, pemimpin-pemimpin tempatan, tanya diri sendiri, apa yang anda telah buat untuk kami? Ya. Itu saja saya nak terangkan mengenai generasi kedua. Sebab generasi kedua memang terasa terhina sangat dengan apa yang diorang dah buat kat sini. Rasa macam kita orang tak penting sangat. Tapi kami membesar di sini. Walhal generasi kedua adalah penyambung. Ha, generasi kedua ni penyambung kepada generasi pertama. Tapi kalau dah ada jirat Cina kat atas tu, tak boleh nak kata apa lah. Ini alam, perkara jirat ni tak timbul. Kalau tuan-tuan boleh fikir ataupun sesiapa saja boleh ingat bahawasanya kalau adanya jirat Cina, for example, contohnya kau Cina, kalau ada jirat atau ada kubur mereka, takkan beli rumah tu. Kami pun begitu juga. Kalau adanya jirat Cina, saya pun memang tak beli rumah di kawasan sini. Tapi benda ni, perkara ni berlaku setelah kita pindah-pindah benda ni, saya dipahamkan benda ni dah lama diluruskan. Jadi kita mohon, kita minta lah kepada pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini, tidak kira lah daripada parti pemerintah ataupun juga parti pembangkang, bantulah kami. Kami tak nak jirat
berada di kawasan kami. Macam seperti pengurusi beritahu tadi, jidat Cina dan kandang babi. Jadi perkara-perkara ini agak sensitif. Saya dipahamkan, tak jauh daripada sini, ada satu jidat Cina. Apa yang mereka buat, tanah-tanah di sekeliling mereka itu secara tak langsung terhakis, akan diambil oleh pemaju ini. Siapa yang nak duduk di kawasan jidat Cina? Lama kenal, tanah orang Melayu akan tergadai. Jadi saya mohon sekali lagi, minta kepada pemerintah sekarang ini, pilihan raya akan hampir. Jadi kami akan bertindak. Kami tidak akan menyokong pemerintah yang menyokong jidat Cina ini.